Masalah kualiti air yang dihadapi lebih 13,000 pemegang akaun di Linggi Pasir Panjang dan beberapa lokasi lain di Rembau sedang ditangani Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd, Sains. Sejak 3 September lalu, pengguna mengadu kualiti air yang dibekalkan dari Loji Sawah Raja menerusi dua kolam di Rembau dan satu kolam di Port Dickson, Kekuningan akibat tindak balas kimia. Sains sedang bertukar lumus memulihkan semula air dari loji rawatan Sawah Raja Rembau. Rata-rata penduduk yang ditemui kru RTM berharap Sains dapat mempercepat proses pembersihan air kerana kualiti air seperti itu menjejaskan urusan harian. Sekarang ni air okeylah kan, tapi biasanya lah dalam pukul 11 tu air paling kurus memang tak boleh guna untuk masak. Tengah malam pun dia jenis balik. Biasa dia waktu yang tak baik tu waktu kita nak masak lah. Yang borek punya yang apalah bulan ni lah. Tapi pada rayuk, tu merayuk lagi dah apalah, tapi yang boleh borat ni. Hanya dia rupa air dia. Menurut pengarah Sains Warasdi Wan Ismail, gangguan kualiti air itu dikesan sejak 3 September lalu. Kita akan mula menukar penggunaan kimia dan kita juga hari ini akan menghantar sampel air di Loji Sawah Raja kepada pusat makmah pakar di Kuala Lumpur untuk menganalisa setiap parameter yang ada dalam air tersebut supaya kita dapat mengenal pasti punca sebenar dan seterusnya kita mengambil tindakan. Bagaimanapun, siasatan awal unit kualiti air Sains yang dilakukan di kawasan aduan mendapati air yang dibekalkan masih memenuhi piawaian air minuman kebangsaan. Proses scoring dan flushing yang dijalankan Sains membantu mengurangkan tindak balas kimia dalam saluran pipe sebelum bekalan sampai ke rumah pengguna. University Sains Islam Malaysia USIM dan Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB menjalin kerjasama strategik bagi merintis jalan melahirkan juruaudit syariah. Kerjasama itu perlu kerana kekurangan mereka yang bertauliah dalam sistem keuangan Islam di negara ini amat kritikal ketika ini. Menurut Timbalan Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, kerjasama itu melakar sejarah penting dalam sistem keuangan Islam di negara ini. Ia kerana sehingga kini tiada institusi yang menawarkan latihan dalam bidang audit syariah. Selepas kita dapat STTP projek ini untuk latihan audit syariah, kita pun teruskan walaupun ini adalah yang pertama kali kita lakukan dalam bidang ni. Dan alhamdulillah dengan kepakaran ada dalam sistem, kita gabungkan tenaga untuk buat bersama-sama dengan pengawalan. Menerusi kerjasama itu, kakitangan audit BMMB mulai tahun ini akan menjalani latihan selama 2 tahun dalam bidang audit syariah yang dibiayai geran Kementerian Pendidikan dan BMMB sendiri. Dalam pada itu, ahli lembaga pengarah BMMB, Datuk Seri Tengku Hasmudin Tengku Othman berkata, program itu adalah pertama di Malaysia dan serantau yang disokong pihak industri. Bank-bank pun akan buat itu sebab belum ada lagi staff mereka yang especially di dalam audit dalaman ini yang belum lagi dapat secara khusus khusus-khusus begini. Syariah audit is very very important component dalam audit the whole institution. Kalau tak ada kepakaran, bagaimana nak buat? Hasrat industri itu dapat terlaksana dengan adanya USIM menyediakan khusus begini. Bagi meneruskan kesinambungan program itu, USIM menerusi Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islamnya sedang dalam proses memperoleh akreditasi separa daripada Agensi Akreditasi Kewangan. Ia bagi merealisasikan aspirasinya menawarkan kursus diploma lepasan ijazah dalam audit syariah kepada industri di dalam dan luar negara. Sementara itu, program kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti dengan Ma'ahad Tahfiz, Pondok dan Madrasah membantu pelajar jurusan itu memperoleh sijil kemahiran dan diploma disambut baik golongan akademik. Program yang berteraskan Islam dan kemahiran itu lebih dikenali Pendidikan Islam Sepanjang Hayat, PISH. Untuk merealisasi kerjasama itu, sekumpulan ahli akademik dan wakil bandar swasta NGO dari pelbagai jabatan, institusi dan agensi berkampung di Nilai Negeri Sembilan selama 2 hari bagi mencari pendekatan pelaksanaannya. Ia bagi meningkatkan daya saing pelajar tahfiz dengan memastikan mereka dapat menguasai bidang kemahiran.
Kita lihat juga apabila kita bagi gabungan agama dan kemahiran, kita dapat memantapkan dari segi pengetahuan mereka. Jadi ini satu peluang bagi mereka daripada Mahat Tahfiz untuk belajar selain pada pelajaran agama, pelajaran kemahiran. Menurut Wakil Persatuan Madrasah Malaysia, Normala Sudirman, ketika ini 300,000 pelajar tahfiz di negara ini bersedia untuk mendapat kemahiran dalam dua bidang pendidikan ini. Saya cukup optimis dan percaya usaha yang dilakukan ini sangat baik sekali, iaitu untuk kita mengarus perdanakan institusi pendidikan Islam di Malaysia, terutama daripada tahfiz, tahfiz Al-Quran dan pondok, untuk satu kolaborasi yang baiklah. Sementara itu, pengarah Kolej Komuniti Sabak Bernam, Muhammad Adli Anan berkata, kolej tersebut telah membantu 60 wanita yang terjumus dalam kecala sosial mendapat peluang melalui bidang kemahiran dan agama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan Islam sepanjang hayat ini merupakan satu platform yang nak merapatkan antara dua benua yang terpisah. Satu benua duniawi, satu benua ukhrawi. Cuma konsep dia, kita perkasakan terutamanya anak-anak muda ni yang latar belakangnya agama, kita suntik dengan kemahiran. Sekian paparan berita dari Negeri Sembilan.